Oke, okay, assalamualaikum seluruh. Ini ya, saya pengen lihat uh, kendaraan Colt station untuk karoserinya Adiputro. Nah, kebetulan kendaraan ini miliknya Mas Joko, warga Wonopeti, kecamatan Galur, uh, Kabupaten Kulon Progo, di Yogyakarta ya. Yang kebetulan ini unit uh, satu-satunya yang ada di Kulon Progo masih uh, orisinil, masih asli dari karoseri Adiputro ini tahun 81 ya dan sampai sekarang masih dipakai uh, untuk apa uh, uh, untuk keluarga sendiri nah kalau saya dulu uh, awal mula belajar jadi driver pakai kendaraan seperti ini kebetulan rumah saya juga dulu punya terus akhirnya sekarang sudah ya udah lama dijual ya kira-kira uh, tahun 97 saya dulu pertama kali apa uh, Menggunakan kendaraan seperti ini untuk dipakai sewa, charter kayak gitu pakai quality ini. Oke, kita lihat seperti apa sih? Eh, apa karoseri Adiputro pada tahun dulu ya? Ini tahun 81 ya, kita lihat eh, unit eh, station ini. Kalau bentuknya emang sangat jadul sekali ya. Tapi ini masih orisinil dalam arti uh, aslinya aslinya Colt 120 Mitsubishi untuk karoserinya ini Adi Oke okay. ini jadi katanya dulu peninggalan orang tuanya dan sampai sekarang tidak dijual ya. Ini ini masih ada Adi Putronya masih juga deluxe ya. Lampunya 4. Untuk bempernya ini mungkin sudah anu lah e, diperbaikilah. lah nya juga masih aslinya. Sama spion sampai kayak gini ya. karena dulu belum ada AC otomatis kacanya bisa digeser-geser. Ini untuk bodi belakangnya. Ini informasinya untuk lampu belakang sudah ganti karena pernah pecah dan mencari yang orisinil dari Adi Putro sudah enggak ada. Jadi memang e, untuk mencari semacam itu sulit. Kalau bemper ini sepertinya udah sudah diperbaiki juga tuh pempernya Nah kita lihat untuk apa interior dalamnya ya. Untuk interior dalamnya kita mulai dari depan ya. Bagian driver. ini kalau untuk plafonnya emang seperti inilah. Sejak dari dulu udah seperti ini. Ini ada lampu apa? Lampu ruangan ada dua. Mati lampunya. Gitu. Aha. Oke seperti ini ya untuk qualt ini empat percepatan jadi untuk apa eh, tuas eh, persnelan atau percepatan di di sini saya masih ingat dulu kalau make untuk gigi mundurnya harus ini pol ke belakang pol ke bawah mentok baru ke belakang kayak gini. Ini untuk untuk gigi mundurnya. Untuk gigi satu naik ke atas baru ke depan. Nah untuk keduanya juga kayak gini. Tetap di ini tetap ditarik ke paling atas baru ke ke belakang gitu ya. Jadi giginya ini satu dua agak bawah dikit tiga empat empatnya. Nah, untuk limanya untuk Uh, maksudnya mundur ya jadi nggak sampai 5 cuman empat percepatan kayak gitu nah di sini ini untuk wiper untuk wiper ini ada colokan untuk apa pemantik api ini tip tipnya udah 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 nggak udah diganti di sini ini untuk speedonya sudah 152.000 ya. Enggak tahu ini masih hidup normal atau enggak. Di sini ini tombol lampu. Tombol lampu utama di sini untuk jauh dekatnya pakai ini. Ini sama rating. Terus oh ya, kalau singkat saya untuk kendaraan Colt ini bila kecepatannya sudah sampai 80 km per jam dia ada bunyi ada bunyi indikator dalam arti anu ya limiter ya Tanda dalam arti tidak boleh melebihi kecepatan dari 80 km ada bunyi titik gitu Kalau kayak ini masih ada sensornya. Oke. Okay. Ini untuk lantainya juga masih utuh. Lantainya Lalu masih kukuh. utuh. Tuh. Tuh -tuh. Untuk air apa uh, wiper juga masih ada. Saya pengen nyoba suaranya ya suaranya mesin nah, mesinnya masih sangat halus sekali nah disitu untuk yang kiri ini nah ini ini untuk temperatur mesin ya, temperatur dan ini fuel bahan bakar. Ini indikator oli. Ini indikator untuk pengisian kayak gitu ya. Ini warnanya merah, ini warnanya biru biasanya. Eh, sama-sama merah nih. Dua-dua sama merah. Nah, di sini ini biru ini untuk lampu jarak jauh. Ini brake and rem, ini sein. untuk handrimnya masih ada tapi udah nggak berfungsi ya udah nggak berfungsi lagi untuk mesinnya cukup masih halus ya suaranya nah kalau untuk apa eh, sebelum jalan pasti ngecekin eh, air radiator kayak gitu nah ini seperti ini mesinnya untuk quality ya ya yeah ini radiatornya di sini ini tampungan karburatornya nih ini mesinnya Oke kita lanjut ini filter udaranya di sini jadi kalau membersihkan lepas ini di dalam ada filternya kita lepas kita semprot pakai kompresor Nah untuk kolte ini biasanya itu paling Paling terjadi sering trouble itu di sini. Ini untuk platinya platina di sini. Kalau enggak di dinamo pengisian ataupun dinamo start itu pal, paling sering eh, terjadi trouble untuk kendaraan ini. Ini stick olinya ini, stick oli mesin. Oke kita lihat untuk bagian penumpang ya. udah nggak bisa dibuka nih. ini masih <tuk> Bukanya Untuk lantainya juga masih utuh lantai-lantai belum ada yang keropos ini ya Dotrimnya masih Orisinil ini kalau dulu saya ingat waktu sering pakai apa e Sewa Charter ini biasanya saya isi 8 sampai 9 orang itu bisa jadi ada dua tempat duduk hmm. oke ada dua tempat duduk ya biasanya di depan tiga orang yang belakang bisa diisi empat orang tujuh hmm, udah tujuh terus depan ini dua berarti uh, sudah sembilan ya sembilan ya. sepuluh sama driver saya masih ingat dulu sering apa untuk untuk charter-charter pakai pakai Colt seperti ini. Nah, untuk kendaraan ini ada bagasinya juga di sini, di belakang. Bagasinya di belakang ini untuk muat barang-barang cukup lumayan. Tas, barang untuk bawaan penumpang ini kayak gini tempat duduknya ya ini masih bawaannya dari dulu kayak gitu ini untuk laci-laci di sini dashboardnya masih utuh ya menurut saya masih utuh ini untuk apa kaca ini juga untuk buka pintu dari dalam. Lihat kayak gitu. Jadi pada intinya ini Colt ini karo seri Adiput Adiputro Karo seri tahun 81. Nah, seperti inilah dulu awal mula untuk transportasi apa e, sewa-menyewa ya. Karena dulu saya juga menggunakan alat transportasi ini dari tahun 97 saya masih ingat. Jadi 97 itu saya sudah sering luar kota pakai kendaraan seperti ini, pakai Colt ini. Dan juga dipakai untuk jemput mudik. Saya masih ingat waktu tahun tahun 2000, tahun 2000 saya jemput mudik pakai Colt seperti ini, satu orang saya tarik sekitar 75.000 sampai 100.000. Saya masih ingat waktu itu untuk biaya per orangnya untuk jemput mudik Jakarta Jogja itu hanya 75.000. Kalau sekarang sudah sampai 350.000 dengan kendaraan elf ya atau yang lain. Nah, sekarang kalau kolte ini tinggal tinggal kenangan aja. Eh gimana apa? Susahnya dulu pakai kendaraan ini untuk merintis transportasi ya. nah, Jadi ini unitnya memang menjadi kelangenan ya kendaraan ini disimpan eh, Tidak untuk dijual ya Oke ini dulu cerita dari saya mengenai eh, kendaraan Colt nah kalau sekarang kan sudah ada namanya Colt SS generasinya setelah ini ya kalau sebelum ini ada namanya yang katakanlah Colt bagong karena lampunya cuma satu agak besar lampunya besar di situ jadi sebelum ini ada namanya Colt bagong itu kalau nggak salah tahun 75 ya 74 75 itu lampunya lampu apa yang satu agak yang besar ya gitu Oke sedulur e, terima kasih mungkin kalau ada kurang review saya mohon maaf e, ini hanyalah untuk sekedar informasi saja ya penambahan informasi mungkin bisa ditambah di apa di komentar kayak gitu sedulur